warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dinasti Kemudia Muda. Sal tangis pecah saat jenazah artis Vanessa Angel dan suaminya tiba di rumah duka di Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat 5/11/2021. Jenazah tiba sekitar pukul 04.35 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan polisi. Keluarga dan kerabat yang berada di rumah tak bisa menahan kesedihan, termasuk adik laki-laki Febi Ardiansa yang menangis terisak. Jenazah Vanessa dan suami diberangkatkan dari Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 4/11/2021 sore setelah 11 jam perjalanan jenazah dibawa menggunakan dua ambulan. Vanessa Angel tiba di mobil ambulan pertama, sedangkan suaminya dibawa oleh ambulan kedua. Jenazah keduanya dibawa dengan peti berwarna putih. Jenazah Vanessa dan suami direncanakan dimakamkan pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di Taman Makam Islam Jakarta. Sebelumnya, Vanessa Angel mengalami kecelakaan di Tol Nganjuk arah Surabaya, Jawa Timur pada Kamis siang 4/11/2021. Akibat kecelakaan ini, Vanessa dan suaminya meninggal dunia. Sementara itu, tiga penumpang lainnya selamat dan mengalami luka, termasuk anak Vanessa. Sejauh ini, polisi menduga kecelakaan diduga disebabkan karena supir mengantuk. Supir kemudian membanting setir ke arah kiri dan akhirnya menabrak pembatas tol.